Bisa kita start ya admin ya? Bisa Kak. Oke, terima kasih admin. Ya, Bapak Ibu, jumpa lagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam konstruksi. Kami DPN, Dewan Pengurus Nasional APNAS, Pengusaha, Asosiasi Pengusaha Pelaksana Kontraktor dan Konstruksi Nasional. Berjumpa kembali dalam rangka webinar. Semoga webinar-webinar kita ini semakin bermanfaat dalam pemberdayaan anggota APNAS dimanapun berada. Bapak Ibu, kami harap senantiasa sehat dan semakin sukses. Ya. Webinar kita kali ini di hari Rabu 12 Mei 2021. Tetap semangat dalam prokes, ya. Apapun yang terjadi, kita harus semangat menghadapi masa pandemi ini, ya. Saat ini saya sedang beraktivitas juga, agak batuk-batuk sedikit, tapi bukan COVID, hanya kurang minum. Ya, webinar kita mengangkat tema karena ada beberapa masukan terkait hukum ya. Jadi banyak teman-teman yang ingin ya penyegaran pelatihan penyegaran hukum kontrak konstruksi. Ya, di masa-masa ini kita harus banyak minum air putih, Bapak Ibu ya. Next slide. Pengantar hukum kontrak ya. Kalau bicara hukum kontrak, inilah dasar dari semua kegiatan kita sebelum melakukan proyek ya. Next slide. Manajemen kontrak ya, manajemen kontrak. Jadi, ada garis-garis besar tahapan pengadaan ya. Penyedia. Yang pertama perencanaan pengadaan, persiapan pengadaan, persiapan pemilihan, pemilihan penyedia, pelaksanaan kontrak, dan berikutnya serah terima. Oh, admin ini ada berapa slide ya? Admin ada berapa slide totalnya semua? Ya, Bapak Ibu yang mau bertanya, silakan langsung raise your hand atau masuk dalam chatting group ya. Chatting room itu di Zoom itu ada. Jangan sungkan-sungkan ya Bapak Ibu, kita interaktif saja. Ya, webinarnya. Kalau ada yang mau bertanya, langsung aja bertanya. Supaya saya makin semangat nih menjelaskan ya. Tanya. Oke. Pemilihan penyedia. Next slide. Adapun proses ini ya, seperti kita lihat di sini ada skema ya, ada skema proses kontrak pekerjaan konstruksi, baik itu skema umum daripada proses kontrak pekerjaan konstruksi. Yang pertama periode prakontrak berisi proses tender. Ya, proses tender ini sesuai dengan masing-masing pokja ya memiliki proses yang tidak jauh berbeda sebenarnya ya. Dari mulai upload dokumen, announcing dan segala macamnya sampai nanti pemeriksaan kelengkapan dokumen, kemudian
penunjuk penentuan pemenang dan penunjukan pemenangnya. Jadi seperti itu. Setelah itu tanda tangan kontrak, kemudian akan dilanjutkan kepada penandatangannya. Oke, itu proses tendernya. Kemudian proses kontraknya, prioritas persiapan pelaksanaan. Ya, prioritas persiapan pelaksanaan ini ya tergantung dalam kontrak kembali. Kalau dalam kontrak itu misalnya dibuat ya harus menerbitkan jaminan pelaksanaan. Nanti diterbitkan dulu lah jaminan pelaksanaannya. Setelah jaminan pelaksanaan nanti sudah terbit, baru kita nanti bisa mulai status kerjaan dan kemudian bisa mengajukan down payment atau uang muka ya. Itu bisa diajukan uang muka. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Ya, kemudian persiapannya juga kick off-nya itu dengan yang namanya surat perintah kerja juga harus diterbitkan ya, surat perintah kerjanya. Supaya nanti kick off meeting-nya itu semua lengkap. Kemudian konsultannya siapa? Ya, konsultannya siapa? Kemudian approval material ya. Disetujuin sesuai dengan spek yang diajukan dari awal. Kemudian drawing-drawing yang sudah diajukan dari awal pada saat pemberkasan mungkin sudah bisa diskusi dengan konsultan seperti itu ya. Kemudian periode konstruksinya maaf. Ya, periode konstruksi. Di dalam periode konstruksi inilah yang jadi disharmonisasi, tidak sesuai membaca spek, baik itu spek drawing maupun material. Jadi semuanya kembali ke pengajuan awal, pilih lagi RKS-nya segala macam, apakah sesuai dengan spek yang ditentukan dari awal, kemudian yang kita ajukan dari awal, dan itu bisa didiskusikan kembali ya, beserta dengan owner atau pemilik proyek ya, PPK, tim-tim yang mengawasi proyek atau konsultan ya. Kemudian periode pemeliharaan. Periode pemeliharaan biasanya ada nanti misalnya misalnya 90 hari ya, dari mulai BSPT, berita acara serah terima pekerjaan, kemudian setelah disetujui itu baru disitulah start untuk mulainya pemeliharaan. Oke, next slide. Ini ada timeline pelaksanaan dan pengakhiran pekerjaan konstruksi. Pelaksanaan kontrak ya, masa konstruksi. Proses kegiatan lapangan ya. Proses pembayaran prestasi pekerjaan, serah terima sementara ya. Ini masa konstruksi. Dalam masa konstruksi ini proses kegiatan lapangan. Misalnya MOS itu material on-site. Bagaimana MOS-nya, material on-site-nya? Apakah bisa kita klaim berapa persen? Misalnya material on-site-nya kita kirim 50% nih material ke lapangan. Dan dalam kontrak itu bisa diklaim 50%. Misalnya ditahan retensi, biasanya seperti itu ada juga ya. Retensi berapa persen? Misalnya 5% retensi. Berarti yang kita klaim 50% ditahan retensi 5% berarti yang kita dapatkan payment-nya atau pembayarannya 45% seperti itu MOS-nya. Jadi harus perhatikan juga ya Bapak Ibu. Kalau down payment-nya sudah tadi
dilaksanakan, baru tinggal dipotong down payment-nya. Jadi kalau mosnya misalnya mas onsite-nya 50%, DP 20%, berarti yang kita bisa klaim ada 30% di minus atau dikurang berapa persen retensi, misalnya 5%, berarti yang kita dapatkan kembali adalah sebesar 25%. Karena dipotong DP lagi, karena DP kan sudah diterima. Itu proses proses kegiatan lapangan. Jadi itu harus dibuktikan ya. Dibuat lagi, konsultan sudah setuju, ya. Owner sudah setuju, ya. Oke. Berikutnya di sini ada proses pembayaran prestasi pekerjaan. Progress payment. Ya. Dengan progress payment itu juga sama. Jadi kalau misal pekerjaan mouse-nya tadi sudah, kemudian mouse itu bisa dihitung apa tidak, itu lihat juga. Kalau misalnya dalam kontrak bisa mouse dihitung atau harus terpasang. Jadi misalnya kita katakanlah yang kita adakan atap, misalnya atap seng, kita udah masuk, tapi belum terpasang karena kan nanti ini setelah berdiri bangunan baru bisa dipasang. Jadi kita klaim ke atap kan mungkin nggak semua bisa diklaim karena belum terpasang atau terinstal. Jadi perhatikan juga ya, harus sinkron gitu antara material di site on site ya, material on site sama material terpasang atau terinstal. Ini harus perhatikan Bapak ya. Kemudian serah terima sementara. Dalam proses konstruksi, masa konstruksi ini, serah terima sementara itu ada beberapa yang bisa dilakukan. Contoh misalnya semenisasi lah, contoh semenisasi. Jadi sudah diperiksa, kemudian nanti akan dilakukan lagi uji materialnya atau kerasannya ya, hardness-nya, terus ya, thickness-nya itu bisa dilakukan ya. Bisa dilakukan. Artinya ada beberapa pekerjaan yang contoh kita katakanlah pengadaan nikel ya, nikel trapo, kadang-kadang kubikel trapo ke instalasi gedung dia belum selesai, tapi kubikel trapunya atau gardunya sudah terpasang ya, misalnya ini satu proyek sudah terpasang, sudah energize dan sudah standby. Nah, itu bisa seperti itu Bapak ya, bisa seperti itu. Ada beberapa case yang kontraktor itu memang harus cerdas, cermat, teliti, efektif, efisien ya. Jadi ada satu fenomena proyek pelebaran dermaga. Kemudian pelebaran dermaga ini kalau misalnya proyeknya itu hanya kebanyakan hanya ini digging, kemudian seal up, inland, seperti pekerjaan konkrit, kemudian ada pengadaan lampu, ada pengadaan elektrikalnya, dan ada beldingnya. Jadi beldingnya ini belum bisa dibangun karena mungkin lahan belum ready, gitu ya misalnya. Nah, tapi ke daerah itu kita mau selesaikan gardu hubungnya atau elektrisitinya harus komplit dulu. Nah, itu bisa-bisa aja, sah-sah saja. Nah, itulah yang dikatakan serah terima sementara. Artinya kalau di tenaga listrik itu kan dikenal dengan namanya SLO atau NIDI ya. Nah, SLO atau NIDI, sertifikat like operation ya. NIDI itu nomor induk instalasi, nomor identitas instalasi. Ya. Nah, itu silakan saja. Ya. Begitu maksudnya Bapak Ibu ya.
Oke. Sampai di sini ada pertanyaan Bapak Ibu? Ya, ada pertanyaan? Di sini ada pertanyaan Bapak Ibu? Kita lanjut? Oke, kita lanjut. Masa pemeliharaan, waktu pemeliharaan menjadi tanggung jawab penyedia jasa. Penyedia jasa berkewajiban menyelesaikan semua kekurangan, kerusakan, dan atau ketidaksempurnaan hasil pekerjaan. Ya, itu masa pemeliharaan. Kemudian pengakhiran kontrak, ya, serah terima akhir, final handover. Kemudian serah terima dari PPK, KPD, PA, ya, dan KPA, serah terima sesama pengguna jasa. Ini juga harus diperhatikan, ya, dokumen-dokumen terkait. Karena itulah yang akan menjadi daftar riwayat pengalaman perusahaan. Ini sebagai bukti evident, ya. Ini harus diperhatikan juga, ya. Oke. Sampai sini ada pertanyaan, Bapak, Ibu. Pertanyaan sampai sini. Oke. Kita lanjut. Oke, next slide please. Oke, kontrak pelaksana konstruksi. Kontrak pelaksana konstruksi, ya. Ada jangka waktu kontrak. Kemudian jangka waktu pelaksanaan konstruksi, ya. Kemudian ada beberapa kegiatan, ya. Dari mulai rapat persiapan pelaksanaan kontrak atau pra-construction meeting, kemudian penerbitan SPMK, commencement of work, penyerahan lapangan, penyerahan lokasi pekerjaan, site takeover, penandatanganan kontrak, kemudian serah terima pekerjaan, ya, pre-handover untuk tahap pemeliharaan dan final handover. Ini ada skemanya, ya, silakan lihat. Kalau mau nanti materi bisa diminta ini 0811-777-57, ya. Oke. Silakan mau. Oke, next slide please. Next slide. Pengertian hukum kontrak, ya. Hukum KU HP perdata, ya. Hukum kontrak dapat diartikan, ya, sebagai seperangkat peraturan hukum yang mengatur hubungan manusia dengan manusia lainnya. Sudah ada sejak sebelum manusia lahir ke dunia sampai dengan manusia itu meninggal dunia. Ya. Pasal-pasal dalam dokumen yang mengatur hubungan perjanjian antara pengguna jasa dan penyedia jasa dalam penyelenggaraan pekerjaan jasa. Seperangkat peraturan yang mengatur hubungan hukum antara pengguna jasa dan penyedia jasa dalam penyelenggaraan kontrak pengadaan barang dan jasa. Sampai di sini ada yang mau bertanya, Bapak Ibu? Di sini ada yang mau bertanya, Bapak Ibu? Saya kasih kesempatan yang mau bertanya, silakan. Oke, next slide. Next.
hukum perdata dan hukum pidana ya. Ada juga namanya hukum administrasi negara ya. Hukum administrasi negara. Apa sih hukum administrasi negara itu? Hukum administrasi negara ya mengatur hubungan hukum antara negara atau pejabat negara dengan masyarakat. Hukum administrasi negara juga hubungan hukum antara pengguna jasa dengan penyedia jasa yang terjadi pada proses persiapan pengadaan sampai dengan kontrak siap ditandatangani adalah merupakan hubungan hukum yang diatur oleh hukum administrasi negara. Ya, pengguna jasa dengan penyedia jasa. Kemudian semua keputusan pengguna jasa dalam proses ini merupakan keputusan pejabat negara, sehingga kalau tidak puas atau tidak terima, maka penyedia jasa dapat menuntut dengan atau tanpa ganti rugi ke PTUNK. Jadi di PTUNK, pengadilan tinggi usaha, ya. Ya, itu dia. Jadi Bapak Ibu, para pejabat-pejabat ini dilindungi dia sama. Kalau hukum yang lain kan bisa di MK kan ya, judicial review, apa judicial review ya, ke MK. Oke, Mahkamah Konstitusi. Kalau ini dia ke PTUN ya, pengadilan tinggi usaha tata negara. Oke, next slide. Di sini ada yang mau bertanya, Bapak Ibu? Ya, beberapa hal penting dalam HAM. Ya. Hukum acara yang digunakan sama dengan hukum acara yang digunakan pada praktik hukum. Tanggung jawab atau tenggang waktu untuk mengajukan gugatan ditetapkan 90 hari sejak diterima atau diumumkan hanya keputusan pejabat negara tersebut. Jadi misalnya PTUNKan tuh misalnya ada dari Permen PUPR, kita bisa PTUNKan ya pejabat negara tersebut. Selama belum ada pembuktian sebaliknya, maka setiap keputusan pejabat negara harus selalu dianggap benar oleh karena itu selalu dapat dilaksanakan. Dalam kurung sanggahan, pengaduan harus dijawab. Proses pengadaan jalan terus. Itu dia. Next slide. Next. Yang menjadi subjek hukum. Pegawai negeri, ya, PNS, tentara, polisi, pegawai BUMN, jabatan-jabatan pimpro, direktur, dirjen, menteri, itu, jabatan publik, dinas-dinas, BUMN, BUMD, pemerintah daerah dan pemerintah negara, itu subjek hukum untuk hukum administrasi negara. Prinsip hukum, ada 15 hukum, 15 prinsip HAM, hukum administrasi negara. Antara lain, prinsip legalitas, prinsip opportunity, atau prinsipal, ya, dan seterusnya. Kita tidak bahas semua, ya. Kita bahas dulu dikit-dikit ya. Kita akan membahas prinsip opportunities, disebut juga prinsip diskresi atau prajudi, ya, 1983. Disebut juga sebagai prinsip pres Ermesen dalam buku Baksan Mutopa 1985, yaitu bahwa pejabat pemerintahan dalam pengambilan keputusan memiliki kebebasan yang dilandasi kebijaksanaan
Ajas ini merupakan kewenangan yang dimiliki aparatur pemerintah pada sasaran atau manfaat yang dicapai demi kesejahteraan masyarakat dan atau mencegah kerugian negara yang lebih besar dengan tetap dilandasi hukum yang berlaku bagi aparatur pemerintah tersebut. Next slide. Oke. Kemudian dalam hukum perdata, apa sih hukum perdata itu Bapak Ibu? Ada yang tahu kira-kira? Bapak Ibu, Ibu Bapak. Ada yang tahu? Bagi yang tahu, saya kasih hadiah deh. Ayo, raise your hand. Oke, saya hadir ya. Hukum perdata mengatur hubungan hukum private atau pribadi masyarakat sebagai pribadi atau badan hukum dengan masyarakat lain atau dengan negara sebagai badan hukum publik. Hubungan hukum antara pengguna jasa dengan penyedia jasa yang terjadi dari sejak penandatangan kontrak sampai dengan berakhirnya kontrak merupakan hubungan hukum private yang diatur oleh hukum perdata. Semua sengketa yang terjadi dalam hubungan hukum private diselesaikan di peradilan umum atau lembaga arbitrase. Oke, peradilan umum dan pengadilan ya, peradilan. Oke, next slide. Antara lain, prinsip kebebasan bertindak, KUHP Perdata, pasal 1338. Prinsip perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik dalam KUHP Perdata 1338. Prinsip semua harta kekayaan seseorang menjadi jaminan bagi semua hutangnya. Prinsip acto pauliana bahwa diperbolehkannya bagi kreditur ya, atau berpiutang untuk membatalkan semua perjanjian dengan debitur yang berutang yang dilakukan dengan itikad buruk. Oke. Kemudian next slide. Kita lanjut lagi ya. Pasal perdata terkait dengan hukum kontrak. KUHP Perdata pasal 1604 sampai dengan pasal 1617 tentang perjanjian pemborongan jasa konstruksi. Beberapa ketentuan yang saat ini masih digunakan dalam pelaksanaan kontrak antara lain pasal 1608, pekerjaan yang diserahkan secara sebagian-sebagian.
Pasal 1609 tentang tanggung jawab kegagalan bangunan paling lama 10 tahun. Ya. Next slide. KUHP Perdata pada pasal 1320 tentang syarat sahnya suatu perjanjian bahwa para pihak harus sah dibuat tidak dengan paksaan atau penipuan. Cakap untuk membuat perjanjian, objeknya harus jelas. Tidak mengandung kepalsuan yang terlarang, bertentangan dengan kesusilaan kepentingan umum. Next slide. Pasal 1338 dan tentang akibat persetujuan, ya, pada dasarnya para pihak dapat memperjanjikan apa saja. Prinsip dasar ini dikenal sebagai kebebasan berkontrak. Disimpulkan dalam pasal 1338 ayat 1. Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak. Persetujuan harus dibuat dengan itikad baik. Hakim dapat memutuskan menyimpang dari perjanjian menurut urutnya bila pelaksanaan bertentangan dengan itikad baik, melanggar kepatutan dan keadilan, merugikan negara, ada unsur penipuan dokumen. Oke, sampai sini Bapak Ibu, ada yang mau bertanya? Oke. Pasal 338 dan tentang akibat persetujuan. Ini kita sudah ini, next slide. Oke. Pasal 339 tentang akibat persetujuan. Ya. Tentang prinsip kebebasan berkontrak ada batasannya. Dan batasan kebebasan berkontrak diatur dalam pasal 339. Disebutkan bahwa batasannya adalah tetap dituntut kepatutan kebiasaan undang-undang. Pasal tersebut memberi kekuasaan kepada hakim untuk mengawasi pelaksanaan suatu perjanjian agar perjanjian itu tidak melanggar kepatutan atau keadilan, atau memberikan kekuasaan kepada hakim untuk menyimpang dari isi perjanjian manakala pelaksanaan isi perjanjian tersebut bertentangan dengan baik. Next slide. Pasal 1266 dan pasal 1267 tentang akibat persetujuan. Pasal 1266. Pembatalan pemutusan kontrak harus dimintakan ke pengadilan. Saran agar dalam dokumen lelang selalu dicantumkan mengabaikan atau tidak memberlakukan KUHP Perdata pasal 1266. Pasal 1267, pihak yang didolimi dapat memilih apakah memaksa pihak yang lawan prestasi untuk memenuhi persetujuan dan pembatalan persetujuan atau penggantian biaya kerugian dan bunga. Next slide. Hukum pidana atau metril adalah peraturan yang mengatur tentang perbuatan atau tindakan yang diancam pidana, pertanggungjawaban pidana, dan hukuman apa yang dapat dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana. Hukum pidana metril atau KUHP Wetboek
Bokpan Stratspech WPS ya, Undang-Undang Nomor 373 tahun 1958 menentukan berlakunya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946. Next slide. Hukum pidana ya. Hukum pidana formil KUHAP Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981. Hukum pidana khusus undang-undang tersendiri di luar KUHP. Lex specialis derogat atau lex generalis itu azasnya ya. Contoh Undang-Undang Nomor 11 1980 terkait suap, Undang-Undang Nomor 5 1999 LPM PUTS larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Undang-Undang Nomor 31 1999 TPK ya. Ternyata banyak undang-undang ini Bapak Ibu ya. Ya. Jadi tahun 1980 itu terkait suap, kalau saya konversikan terkait ISO 37001 ya, SMAP Sistem Manajemen Anti Penyuapan. Itu baru-baru ini aja di dunia diterapkan di ISO 37001, ternyata Indonesia sudah melaksanakan itu tahun 1980-an. Ya. Artinya ada terjadi perbedaan waktu yang sangat luar biasa lama ya. Indonesia berarti hebat hukumnya. Sudah terpikir dia dari tahun 80-an terkait undang-undang suap. Oke, next. Tindak pidana umum buku kedua tentang kejahatan penipuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum. Pasal 372 KUHAP. Ya. Dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan. Misalnya membayar volume pekerjaan fiktif, melakukan pengaturan lelang, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang. Maksimum 4 tahun penjara, denda maksimum Rp60. Waduh, maco ini. 4 tahun penjara, denda maksimum Rp60. KUHAP. Oke, next slide. Pemalsuan. Pasal 263 KUHAP. Membuat atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan hak. Seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu. Cal. Pemalsuan dokumen dalam pelelangan seperti bukti pengalaman, sertifikat badan usaha, pernyataan tidak blacklist, berakibat kepentingan masyarakat lain. Ya. Next slide. Pemerasan Pasal 368 KUHAP menguntungkan diri sendiri atau orang lain ya, secara melawan hukum memaksa seseorang dengan kekerasan atau ya, ancaman kekerasan premanisme dalam lelang untuk memberikan sesuatu milik orang lain. Penyuapan Pasal 2 Undang-Undang 11/1980 memberi atau menjanjikan sesuatu kepada orang lain untuk membujuk agar orang itu berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam tugasnya yang bertentangan dengan kewenangan atau kewajibannya yang menyangkut kepentingan hukum. Next slide. Sumber hukum acara pidana ada 6 ya. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP, Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang pokok-pokok kepolisian, Undang-Undang Nomor 5 tahun 1991 tentang pokok-pokok kejaksaan, Undang-Undang Nomor 14 tentang pokok-pokok kekuasaan kehakiman,
yang telah mengalami perubahan melalui Undang-Undang Nomor 43 Tahun 99, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, yang keenam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum. Next slide. Kewenangan kepolisian selaku penyelidik atau penyidik, ya. Pasal 7 KUHAP menerima laporan atau pengaduan tentang adanya tindak pidana atau TP. Melakukan tindakan pertama di TKP, menyuruh berhenti tersangka dan memeriksa identitas tersangka. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat, melakukan sidik jari dan memotret seseorang, memanggil orang untuk diperiksa sebagai tersangka atau saksi, mendatangkan ahli yang diperlukan dalam hubungan dengan pemeriksaan perkara, mengadakan penghentian penyidikan, mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab. Next slide. Kejaksaan selaku PU PS 14 KUHAP menerima dan memeriksa berkas perkara penyidik, mengadakan pra penuntutan dalam hal ada kekurangan pada penyidikan, memberikan perpanjangan penahanan, melakukan penahanan dan penahanan lanjutan, dan mengubah status tahanan, membuat surat dakwaan, meringankan perkara ke pengadilan, memberitahukan kepada terdakwa tentang waktu persidangan, melakukan penuntutan, menutup perkara demi kepentingan umum, melakukan tindakan lain dalam lingkup tugas dan tanggung jawab sebagai penuntut umum, melaksanakan putusan hakim. Sampai sini ada yang bertanya, Bapak Ibu? Oke, saya lanjut ya. Next slide. Dalam tindak pidana korupsi, kejaksaan berwenang pasal 30 Undang-Undang 16 2004 tentang Kejaksaan RI. Melakukan penuntutan, melaksanakan penetapan dan putusan pengadilan, melaksanakan pengawasan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan putusan lepas bersyarat. Melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang. Melengkapi berkas perkara tertentu dan dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan. Sampai sini ada pertanyaan, Bapak-Ibu? Oke, next slide. Ya, dalam TP korupsi kejaksaan, oke, okay, tadi sudah lewat, oke, okay, next slide. Penyelidikan dan penyidikan tindak pidana korupsi oleh kejaksaan. Kejaksaan dan Polri mempunyai kewenangan melakukan penyelidikan dan penyidikan. Bila dilakukan oleh kejaksaan, maka surat perintah penyelidikan dan penyidikan diterbitkan ke Kapolres atau Kapolda. Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik, ya, untuk mencari dan menemukan peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyelidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang. Data awal diperoleh dari laporan atau pengaduan tindak pidana korupsi yang lain dari Menteri, Irjen, Irpilprop, Bawasda, Bawasko, Wapres Kotak Pos 5000, BPKP, Aparat Intelijen, DPR, berasal laporan audit BPK. Next slide. Tindak pidana penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi oleh kejaksaan, pasal 284 ayat 2 KUHAP. Setelah ada data awal dikeluarkan,
pidana korupsi dan akhirnya diperoleh bukti permulaan cukup. Dilakukan pra pemaparan bila tidak diperoleh bukti permulaan yang cukup, maka penyelidikan dinyatakan berakhir. Bila diperoleh bukti permulaan cukup, maka ditingkatkan ke tahap penyidikan. Selanjutnya dikeluarkan surat perintah penyidikan. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan mengumpulkan bukti untuk membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Bila unsur melawan hukum tidak terbukti, maka diterbitkan surat perintah pemberhentian penyidikan atau SP3. Bila perkara yang disidik didukung alat bukti, maka penyidikan dilanjutkan ke tahap penuntutan. Next slide. Dalam penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan KPK berwenang, pertama, melakukan penyadapan dan merekam pembicaraan, mencekal seseorang pergi ke luar negeri, meminta keterangan kepada bank tentang keuangan terdakwa, memblokir rekening yang diduga hasil korupsi milik terdakwa, memerintahkan memberhentikan sementara tersangka dari jabatannya, meminta data kekayaan dan data perpajakan terdakwa, menghentikan sementara transaksi keuangan, perdagangan, dan perjanjian lainnya yang berhubungan dengan tindak pidana korupsi, meminta bantuan Interpol menangkap dan menyita barang bukti di luar negeri, meminta bantuan polisi instansi lain untuk menangkap, menahan, menggeledah, dan menyita dalam perkara korupsi. Next slide. Tugas-tugas KPK. Koordinasi dengan instansi yang berwenang, melakukan pemberantasan TPK, supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan TPK, melakukan penyidikan, penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan, melakukan tindakan pencegahan, melakukan monitor terhadap penyelenggara pemerintahan negara, dalam melaksanakan tugas supervisi KPK berwenang mengambil alih penyidikan atau penuntutan TPK yang sedang ditangani kepolisian atau kejaksaan. Next slide. Sampai sini ada pertanyaan Bapak Ibu? Saya lanjut ya. Perkara korupsi yang ditangani KPK melibatkan penegak hukum, penyelenggara negara, atau orang lain yang terkait dengan TPK yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau penyelenggara negara. Mendapat perhatian yang meresahkan masyarakat, menyangkut kerugian negara paling sedikit 1 miliar. Dalam melaksanakan tugasnya, KPK tidak berwenang mengeluarkan SP3 surat perintah penghentian penyidikan. Next slide. Next slide. Hukum pidana dalam pengadaan jasa konstruksi, apabila terjadi tindak pidana dalam proses pengadaan jasa konstruksi pemerintah, maka negara dapat menuntut untuk diadili di peradilan umum. Seperti terbukti dilakukan pengaturan ulang, terbukti harga dimarkup, terjadi gravitasi, terbukti dilakukan pembayaran fiktif atas pekerjaan yang tidak dikerjakan. Next slide. Hukum pidana bersifat publik. Walaupun pihak korban tidak menuntut, negara tetap berhak untuk menghukum orang yang melakukan perbuatan pidana tersebut. Seperti hasil pekerjaan buruk dan rusak pada masa pemeliharaan, jaksa menuntut ke pengadilan, tuntutan pidana masih tetap berlaku meskipun para pihak telah membuat perjanjian untuk tidak saling menuntut atas perbuatan pidana yang dilakukannya dalam proses pengadaan. Seperti fiktif pekerjaan yang sulit diprediksi, kontraktor diperlakukan tidak adil, melakukan penuntutan dan namun kemudian membatalkan tuntutannya. Next slide. Hal-hal penting ketentuan-ketentuan pidana terkait dengan hukum kontrak. Putusan pidana dapat dijadikan dasar 7 bukti dalam sengketa perdata, misalnya terbukti secara dokumentasi melakukan pengaturan lelang, pemalsuan dokumen dalam proses prakualifikasi. B. Bersifat publik, negara tetap berhak menghukum karena pelanggaran tersebut telah merugikan negara. C. Seseorang dianggap korupsi apabila menyalahgunakan wewenang, menguntungkan diri sendiri atau orang lain, merugikan negara.
hasil tidak dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk masyarakat. Next slide. Sampai sini ada pertanyaan Bapak Ibu? Kita lanjut ya. Undang-Undang nomor 18 tahun 1999 tentang jasa konstruksi yang diberatkan kembali ke Undang-Undang nomor 2 tahun 2017 ya. Ada beberapa sanksi-sanksi pidana ya, bisa dilihat di sini. Next slide. Next slide. Oke, ini juga next slide. Dari kegagalan pekerjaan konstruksi, kegagalan bangunan, next slide. Ya, hierarki perundang-undangan, tap MPR di sini sudah ada dibuat. Undang-Undang Dasar 45, Undang-Undang Dasar 45, ketetapan MPR, tap MPR, undang-undang, peraturan pemerintah pengganti undang-undang, Perpu, kemudian peraturan pemerintah, PP, keputusan presiden, Kepres, peraturan daerah, Perda. Next slide. Oke, next slide. Ya, next slide di sini. Ya, sampai di sini ada pertanyaan Bapak Ibu? Oke. Bapak Ibu semua sudah berpartisipasi dalam rangka webinar kita. Terima kasih sekali lagi, jaga kesehatan Bapak Ibu semua, prokes tetap dilaksanakan, protokol kesehatan dilaksanakan. Selamat beraktivitas dan tetap semangat. Terima kasih, salam konstruksi. Saya kembalikan ke admin, silakan. Terima kasih banyak, Pak.